Dua pekerja proyek pembangunan jembatan di Bojongleles, Lebak, Banten dievakuasi sejumlah rekan kerja dan warga sekitar. Setelah besi betoncor, rubuh dan nyaris menimpa tubuh dua pekerja. Evakuasi berjalan dramatis karena tubuh korban terkurung di antara besi beton berukuran besar. Kecelakaan kerja ini terjadi saat pekerja tengah merangkai kawat beton di beberapa bagian besi. Dengan tiba-tiba besi beton roboh dan menimpa dua pekerja. Evakuasi langsung dilakukan rekan korban bersama warga. Jatuhnya pembesian, bukan beton yang jatuh, bukan abutmen yang jatuh, pembesian mereka penyedia itu sedang merangkai besi untuk abutmen jembatan. Kecelakaan kerja ini diduga terjadi karena kelalaian hingga mengakibatkan besi beton ambruk dan menimpa pekerja. Ya pemirsa, selamat malam dan apa kabar pemirsa hari ini? Dua pekerja proyek pembangunan jembatan di Bojongleles, Lebak, Banten tadi menjadi pembuka jumpa kita di Anus Pra malam hari ini. Dan nanti kami juga akan membahas perkembangan penyelidikan kasus temuan beras bansos presiden atau banpres yang ditemukan terkubur di Depok, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan Anus Prime selengkapnya. Ya pemirsa, pertandingan sepak bola antar desa di Sukabumi, Jawa Barat diwarnai bentrokan antar supporter. Polisi melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan bentrokan supporter yang semakin anarkis. Dentuman tembakan ke udara lepas saat petugas kepolisian berusaha membubarkan kericuhan antara supporter sepak bola di Kampung Bojong Ringkung, Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kericuhan terjadi saat pertandingan final antara tim dari Desa Sasagaran melawan tim Desa Jambenenggan. Berdasarkan keterangan kepolisian, kericuhan supporter sepak bola ini terjadi pada pertengahan pertandingan saat terjadi konflik antara kedua tim. Katanya ada beberapa kelompok yang memang memprovokasi sehingga tidak digubris himbauan kami, sehingga petugas kami mengeluarkan tembakan peringatan ke atas udara. Tujuannya adalah untuk membubarkan massa. Polisi juga memanggil panitia pertandingan sepak bola dan diketahui bahwa pertandingan sepak bola antar desa itu tidak mengantongi izin dari kepolisian. Sementara itu, sekelompok pelajar diserang kelompok pelajar lainnya di kawasan Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peristiwa dipicu cukup sepele, saling ejek di media sosial. Kamera pengawas merekam aksi penyerangan sekelompok pelajar kepada kelompok pelajar lain di sebuah taman di kawasan Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kelompok pelajar yang menggunakan sepeda motor langsung menganiaya pelajar lain dan merusak 3 sepeda motor. Rabu siang, pihak sekolah dari dua kelompok pelajar menghadiri mediasi di Mapolsek Balai Endah. Peristiwa penyerangan dipicu ejekan melalui media sosial. Jadi dari modusnya itu dari postingan, berawal dari sebuah postingan yang beredar di kalangan lingkungan sekolah dari pihak SMK Pasundan, itu mungkin bergerak dari SPD korup yang salah, sehingga mereka melakukan istilahnya mencari tahu siapa yang bikin postingan itu ke SMK 3 Balai Endah. Ejekan kah atau apa? Ejekan? Ya, semacam ejekan lah. Usai mediasi, kedua belah pihak sepakat berdamai dan berjanji peristiwa serupa tidak akan terulang kembali. Kita bergeser ke informasi lainnya, sejumlah pengemudi ojek online ini panik saat kendaraannya terjaring razia di kawasan Atrium Senen, Jakarta Pusat. Razia digelar mengingat masih banyaknya pengemudi ojol yang nekat parkir di sepanjang bahu jalur bus Transjakarta. Thank you.
Pengemudi ojol berlari kencang saat mengetahui sepeda motor miliknya menjadi incaran razia petugas Sudin Perhubungan pada siang tadi. Razia digelar mengingat masih banyaknya pengemudi ojol yang nekat parkir di sepanjang bahu jalur bus Transjakarta di kawasan Atrium Senen, Jakarta Pusat. Aksi serupa juga dilakukan sejumlah pengemudi ojol lainnya ketika menyadari adanya razia parkir liar. Mereka pun harus menahan rasa kecewa karena petugas tidak memberikan toleransi dan tetap menindak kendaraannya. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan parkir liar juga akan menghambat laju bus Transjakarta yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Baru sekali ini? Baru kali ini. Di dalam ambil apa nih, Bang? Nganterin makanan, Bang. Keras. 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 Orang paham juga sih, Bang. Iya, Bang. Bang, sini ikut-ikutan apa gimana, Bang? Ikut-ikutan aja. Lebih dari 11 kendaraan roda 2 terjaring razia dan langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut. Ya, memang bermacam-macam reaksi orang ketika menghadapi razia parkir seperti kasus yang berikut ini, pemirsa. Dua orang juru parkir liar nekat menceburkan diri ke Kali Mokerfart di Jakarta Barat untuk menghindari razia. Sementara seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial histeris saat akan dibawa oleh petugas. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Bahkan dua orang juru parkir liar nekat menceburkan diri ke Kali Mokerfart. Kali yang cukup dalam tidak membuat kedua juru parkir liar ciut demi menghindari razia. Beberapa orang penyandang kesejahteraan sosial berhasil ditangkap. Sejumlah anak-anak sekolah juga tak luput dari razia karena keluyuran di jam sekolah. Di Jakarta Pusat, seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial menangis histeris menolak dibawa petugas Satpol PP di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Wanita ini tidak dapat menunjukkan identitasnya saat ditanya oleh petugas. Gitar ini sebenarnya giat rutin kami, Satuan Polisi Pamung Praja Jakarta Pusat, dengan teman-teman dari Kecamatan Senen. Kita lihat sendiri bahwa pengawasan dan pengendalian ketentraman ketertiban umum berkaitan dengan fasilitas pedestrian atau trotoar, kita berikan edukasi dan kita berikan juga tindakan bagi warga masyarakat yang memang masih menggunakan trotoar bukan pada tempatnya. Tempatnya yang diamankan adalah seperti sampah, sampah-sampah yang tidak terpakai, bangku-bangku yang sudah tidak terpakai, gerobak-gerobak yang memang ditinggal oleh pemiliknya, itu kita amankan. Lapak pedagang, gerobak, dan sepeda motor yang berada di trotoar maupun jalur pedestrian juga kena razia petugas. Lapak-lapak dibongkar lalu diangkut ke atas truk. 50 lapak PKL ditertibkan dalam razia ini. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Pemilik padepokan Nurzat Sejati di Kabupaten Blitar, Samsudin, mendatangi Polda Jatim untuk melaporkan pesulap merah yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Bersama istri dan kuasa hukum, pemilik padepokan Nurzat Sejati, Samsudin, mendatangi gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Jawa Timur. Kedatangan Samsudin ini untuk membuat laporan terhadap Marcel Radival alias pesulap merah atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Perseteruan antara Samsudin dan pesulap merah berawal dari konten YouTube pesulap merah yang menyebut pengobatan yang dilakukan Samsudin merupakan sebuah trik dan penipuan berkedok agama. Samsudin juga membantah jika padepokannya telah ditutup. Ia berdalih sengaja menghentikan operasional sementara padepokan hingga situasi kembali normal. Kalau saya melakukan penipuan, kamu menuduh, maka kamu harus bisa membuktikan di situ. Nah, dari situlah terjadi konflik ini, beliau datang tetapi tidak bisa membuktikan apa yang beliau tuduhkan. Dan pada akhirnya terjadilah opini yang luar biasa seperti ini, yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan. Sebelumnya, ratusan warga menggeruduk padepokan Nurzat Sejati milik Samsudin di Desa Rejo Winongun, Blitar, Jawa Timur. Aksi demo menuntut agar padepokan ini ditutup diwarnai kericuhan. Warga menilai Samsudin telah melakukan penipuan bermodus pengobatan. Atas kisruh yang terjadi, Polres Blitar menggelar mediasi dengan menghadirkan Samsudin, tokoh agama, dan Dinas Kesehatan Blitar untuk memeriksa izin praktik pengobatan spiritual yang dijalankan oleh Samsudin.
Kita beralih ke perkembangan terkait dengan kasus polisi tembak polisi, pemirsa. Ayah Brigadir Yosua menemui Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD untuk menyampaikan kekecewaan atas tudingan terhadap anaknya. Sementara proses asesmen terhadap Barada E dan istri Verdi Sambo masih jadi fokus LPSK dalam kasus ini. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, menemui Menko Polhukam bersama perwakilan Marga Huta Barat pada Rabu siang. Kepada Mahfud MD, Samuel menyampaikan kecewaannya atas tudingan yang beredar terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan putranya. Mahfud MD pun mendengar dan menerima keluhan dan pandangan tersebut. Beberapa hari ini memang sudah banyak saya perhatikan, begitu banyak di luar sana yang sudah memvonis secara tidak melalui kehakiman bahwa anak ini sudah diisukan bahwa sudah bersalah. Ini bagi kami suatu adalah pukulan berat. Ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kami atas nama Huta Barat di seluruh Jabodetabek merasa terpukul, merasa sakit hati kami. Seluruh. Saya catat semua yang saya tidak berpendapat tentang kasus itu, saya hanya mencatat karena soal pendapat dan proses itu saya tidak boleh ikut campur. Tugas saya adalah mengawal kebijakan atau arahan Presiden bahwa harus dibuka dengan benar. Di sisi lain, Barada E telah menyelesaikan pemeriksaan asesmen psikologis sebanyak 3 kali di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK juga tengah mendalami ancaman yang disebut diterima oleh Barada E. Sementara, asesmen untuk istri Verdi Sambo akan dilakukan secara jemput bola pada pekan depan, karena yang bersangkutan masih dalam keadaan terguncang. Dia Barada E ada menyampaikan sesuatu hal yang menurut dia akan mengancam dia. Tapi itu juga, mohon maaf, tidak bisa kami sampaikan. Terkait Ibu P, Pak, itu ya. Dilakukan pemeriksaan kapan tuh? Mungkin minggu depan. Minggu depan. Kabarnya bakal dilakukan di kediamannya, Pak ya? Iya, karena ini permintaan dari psikolognya. Menurut psikolognya, Ibu P masih terguncang. Penyelidikan kasus penembakan Brigadir Yosua oleh Komnas HAM masih berjalan. Sejumlah pihak sudah diperiksa, termasuk ajudan Verdi Sambo, asisten rumah tangga, hingga tim siber forensik Mabes Polri. Komnas HAM juga mendalami keterangan dari Barada E terkait teriakan istri Verdi Sambo sebelum kejadian tembak-menembak terjadi. Kan itu keterangan satu pihak sih. Dia mendengar teriakan. Kita nggak bisa begitu saja menerima, kita harus cross-check lagi dengan bukti-bukti lain. Nggak tahu dia bilang. Makanya soal peristiwa pelecehan seksual itu yang bisa memberikan keterangan hanya Ibu Putri. Yosua sudah meninggal. Barada E dan Ricky, dia hanya mendengar teriakan. Dia tidak tahu mengapa terjadi teriakan itu. Pada hari Jumat mendatang, Komnas HAM akan mendengarkan laporan dari hasil uji balistik yang sebelumnya dilakukan Bareskrim Polri di rumah dinas Verdi Sambo. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Tangerang akan segera menyidangkan kasus penipuan dan investasi bodong dengan tersangka Indra Kents. Sementara Dir Tipidexus Bareskrim Polri menyerahkan mentor Indra Kents, Fakar Suhartami Pratama, ke Kejaksaan Negeri Medan. Indra Kents alias Indra Kusuma akan segera disidangkan. Berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap didaftarkan dan diserahkan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Tangerang ke Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam pendaftaran berkas Indra Kents, Kejaksaan juga menyerahkan barang bukti berupa jam tangan mewah dan 2 unit mobil supercar. Indra Kents dijerat perkara dugaan tindak pidana judi online dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Selain itu, Indra Kents juga dijerat tindak pidana pencucian uang. Dan pengadilan sudah menerima berkas tersebut, masih diinput, setelah itu berkas akan diserahkan kepada ketua pengadilan untuk menunjuk majelis hakim. Sementara penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipidexus Bareskrim Polri menyerahkan Fakar Suhartami Pratama, mentor Indra Kents dalam investasi bodong aplikasi opsi binari Binomo, ke Kejaksaan Negeri Medan. Fakar Suhartami alias Fakarits yang juga tersangka kasus penipuan investasi bodong ini dijerat dengan pasal berlapis. Sementara Kejaksaan menyiapkan administrasi pendaftaran perkara ke pengadilan, Fakarits ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan.
Ya pemirsa, diduga terjadi korsleting listrik, 4 rumah warga ludes terbakar. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.